Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita ceritanya lagi berpetualang di tanah suci, di Arab Saudi, di kota tercinta baginda Nabi, tempatnya Masjid Nabawi, Madinah Al Munawwarah. Masya Allah. Emang bener yang paling dicinta? Loh, nggak tahu. Ya kena ranjau. Nah, jadi di sini kita bakal keliling di destinasi-destinasi yang ada di kota Madinah. Jadi ada yang pertama pastinya Masjid Nabawi dulu kita ngumpul. Terus selanjutnya destinasi-destinasi lain tuh kayak Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, pemakaman Uhud, Masjid apa Sumur Utsman bin Affan dan lain-lain. Nah terus semuanya itu kita sendiri yang nyari jalannya guys. Kalau kata Pak Deddy tersesat lebih bagus. Jadi kita doain aja semoga lancar hari ini, amin ya rabbal alamin. Nah itu masjid anu guys, masjid ijo, masjid Bilal kalau nggak salah. Kita lanjut ke jalan. Hah? Mana? Nah lo, masya Allah, astagfirullah. Cobain lah. Woi, udah kering lah. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Ini pemberhentian pertama kita. Bismillah, kita di sini dulu berhalaqah menceritakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Masjid Nabawinya selesai. Kita lanjut ke tujuan selanjutnya di Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini tadi baru tahu kalau Rasulullah SAW bersabda, ada hadis, barang siapa yang mengambil wudhu terus sholat berjalan ke Masjid Quba terus sholat 2 rakaat, itu pahalanya tuh sama kayak pahala umroh. Nah, makanya kita nih tadi habis wudhu dulu, sekarang kita otw ke Masjid Quba kita nyari jalan. Bismillah. Udah nanya harga nih. Udah, ada pesan. Ya. Sampailah kita di Masjid Quba. Setelah mencari kita dapat tadi transportasi mobil gede. Dinego harganya dapat lumayan. Sampai kita di Masjid Quba. Di sini kita bismillah salat 2 rakaat untuk mendapat keutamaan. Untuk dapat keutamaannya pahala umroh ya, sunahnya gitu. Alhamdulillah. Nih, di Masjid Quba. Bismillah, wah ada pusat perbelanjaannya ya. Ini kita lagi cari pintunya ya. Bismillah. Masjidnya lumayan gede nih, masjidnya putih semua warnanya. Tema warnanya tuh putih gitu loh. Nah ini WC. Kalau mau wudhu, toilet, silahkan. Ada WC-nya. Ini kita lagi otw ke pintu Masjid Quba di sebelah situ kayaknya. Ada harga. Harga. Men's prayer. Tempat sholat. Ikhwan. Otw, otw. Satu pintu udah kelihatan tuh.
musim dingin ya, dingin banget ya Allah. Kita masuk masjid nih. Boleh lah. Wah, ada air campurnya juga tuh. Gimana sih? Udah wudhu di sini, itu salat dua rakaat bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu sesuai sunnah Nabi. Insyaallah pahala umroh. Atasnya kain gitu. Kita salat dua rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mbak, ada sholat. Kita balik lagi dulu ke Masjid Nabawi kayaknya ya. Habis Masjid Nabawi baru kita lanjut ke Masjid Qiblatain, Masjid Gunung Uhud dan lain-lain. Aduh, mana mobilnya nih? Sendiri. Mobilnya gimana sih? Oh, yang mobil kecil sono. Mobil gede sini. Saya rasa kiri nih. Allah Akbar. Akbar. Muka-muka apa nih? Barang Arab. Tidak begini nak. Hah? Tahu. Itulah. Allah. Allah. Zaitun.